Anak syarikat Lions Group Indonesia Wings Air bakal membuka semula dua laluan penerbangan dari Indonesia ke Sabah dijangka akhir April ini. Pengarah operasi Wings Air, Kapten Reddy Erwan berkata pembukaan semula dua laluan itu iaitu dari Papan ke Tawau dan dari Tarakan ke Kota Kinabalu dibuat selepas kajian dilakukan dan melihat terdapat permintaan yang tinggi bagi kedua-dua laluan tersebut. Beliau berkata pihaknya turut menjangkakan terdapat beberapa lagi laluan lain dari Indonesia ke Malaysia akan dibuka dalam masa beberapa tahun akan datang. Dua laluan itu adalah di antara destinasi penerbangan yang ditawarkan selepas laluan baharu dari Medan ke Melaka yang mula beroperasi semalam. Beliau berkata demikian selepas majlis sambutan penerbangan pertama Wings Air dari Medan ke Melaka di Lapangan Terbang Antarabangsa Melaka LTAM di Batu Berendam. Sehingga kini Wings Air telah menawarkan sebanyak 113 destinasi penerbangan dari Indonesia ke Malaysia termasuk laluan dari Medan ke Melaka dan jumlah itu dijangka bertambah pada masa hadapan.